majlis yang saya hormati, yang berhormat Datuk Haji Abu Ubaidah, yang saya muliakan pada Mursi dan seluruh ahli-ahli jawatankuasa surau, Mursi dan ahli-ahli jawatankuasa keselamatan kampung, yang saya hormati daripada NS Bina yang turut sama menganjurkan program kita rujuk kepada Al-Quran, balik kepada Al-Quran tiap-tiap kali kita buat kuliah, marilah kita balik pada Quran dan sebagainya. Bagus, alhamdulillah. Dan kita juga tidak ketinggalan mengamalkan ayat-ayat, tambah-tambah ayat-ayat itu pula Tok Guru yang bagi. Ayat yang kita nak amalkan itu pula kita ada masalah, maka dengan beramal ayat mudah-mudahan selesai masalah kita. Ada masalah anak degil, cari petua daripada Quran. Pencuri masuk rumah, macam mana nak ngelakkan pencuri masuk rumah? Kita akan ambil betul-betul, pegang betul-betul dengan ayat Quran. Ini bagus. Jadi saya mulakan dulu dengan beberapa petua, beberapa ayat yang kita nak petik daripada Quran, sebab kita nak beramal dengan Quran. Al-Quran ni jadi bacaan kita, amalan kita, zikir kita. Baik, yang pertama kita nak ambil malam ni daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-11. Jadi yang mana ada pen, ada kertas, boleh lupa lagi, ada handphone rakam, tapi sampai guru belah lah rakamnya. Baik. Jadi yang pertama surah Al-Kahfi ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Ayat 12 sambungnya. ثم بعثناهم من بعد. Ya. ثم بعثنا من بعد موتكم. Ha, jadi Allah Taala sebut apa? فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelah tu. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka ditutuplah pendengaran mereka. Fadarabna. Ada yang kita maksudkan dipukullah, ditutuplah, macam-macam lah. Fadarabna ala adhanihim. Ditutuplah atas telinga-telinga mereka itu, pendengaran mereka itu. Fil kahfi sinina adada. Di dalam gua itu beberapa waktu, beberapa masa yang telah ditentukan. Summa ba'athnahum lina'lamu ayyul hizbain. Kemudian kami bangunkan mereka supaya kami ketahui, supaya mereka ketahui berapa lama mereka tidur di dalam gua itu. Baik, ini ayat 11. Saya nak suruh tuan-tuan, nak minta tuan-tuan hafal aja ayat ini. Apa istimewa ayat ini? Akak-akak, abang-abang yang ada anak yang susah nak tidur, asal malam menangis. Saya menangis malam. Kadang-kadang dah tukar nama Ustaz Ahmad Albab, dia menangis juga Ustaz. Jadi inilah ayat dia, ayat orang yang susah nak tidur malam, yang ada penyakit tak boleh nak tidur. Kaedahnya tuan-tuan, baca menghadap ke arah kiblat, lunjurkan kaki tuan-tuan, bacalah ayat tadi Al-Fatihah 7 kali. Maka tuan-tuan baca ayat tadi, tuan-tuan sapulah daripada hujung rambut sampai hujung kaki tuan-tuan, insyaAllah. Bacaan surah Al-Fatihah tadi 7 kali. Cara baca, baca surah Al-Fatihah, bukan baca Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Bukan, surahnya dibaca. Untuk anak-anak pula, petua dia tuan-tuan, ambil bedak sejuk, letak di tapak tangan Al-Fatihah 7 kali. Kemudian tuan-tuan basahkan dengan air tadi, dan tuan-tuan lumurlah kepada seluruh badan anak kecil tadi dengan dibacanya Al-Kahfi 11. Baik, ini nombor 1. Nombor 2, daripada suratul Kahfi ayat yang ke-18.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal. Wa kalbuhum basitun ziraa'ihi bil wasid. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Walamulikta minhum ru'ba. 18 suratul Kahfi, surah yang sama. Baik, ayat yang pertama tadi kita baca, faedahnya mudah-mudahan orang yang susah tidur, ya insyaAllah mudahlah tidur waktu malam ni. Tak seksa tak tidur tuan. Dulu masa saya belajar dulu, ustaz saya kata di antara tanda-tanda orang yang terkena penyakit saka atau mewarisi saka ialah apabila dengar ceramah dia tidur. Itu tanda-tanda lah. Jadi kita tengok lagi setengah jam siapa ada saka di sini. Jadi yang mana agak-agak ada saka tu baik celik-celik mata siap. Baik, ayat yang ini datang satu orang minta saya buat pagar rumah. Dia kata, ustaz tolonglah buat pagar rumah. Saya jawab, saya tak ada lesen kelas F. Dia kata, rumah saya dah ada pagar ustaz. Habis tunggu, apa pagarnya lagi? Tolonglah di rumah kami, kejiranan kami ni ustaz, banyak pencuri. Letak motor hilang, letak helmet lebur ustaz. Oi. Habis curi pecah masuk rumah orang. Jangan kata rumah, serai pun dicuri ustaz. Tak ada nak buat tom yam ke apa, tak tahu lah ustaz. Oi. Jadi ini adalah ayat watahsabuhum aiqaza. Maka mereka itu menyangka bahawa ashabul kahfi itu sedang berjaga, padahal mereka itu tidur. Kalau kamu tengok mereka itu kejap dibalikkan badan mereka ke sebelah kanan, kejap dibolak-balikkan badan mereka itu ke sebelah kiri. Kalau kamu tengok mereka keadaan itu, kamu takut, kata Allah. Di hadapannya pula ada seekor anjing. Wa kalbuhum basitum zira'ihi bil wasid. Terjulur di muka pintu gua. Kalau kamu tengok keadaan mereka, kamu lari, kata Allah. Ini ayat pagar rumah. Yang meniaga pula, jangan dibaca ayat ini. Tobaklah orang tak masuk kedai kita. Lari pada subuh SPI sampai tengah malam. Seorang pelanggan tak nampak. Entah. Ini untuk ayat mengelakkan orang curi kita, rumah kita. Dia malam-malam nak kunci pintu, baca ayat ini. Nak tinggal kereta parking jauh-jauh, baca ayat ini. Nak pergi umrah 2 minggu tinggal rumah, baca ayat ini. InsyaAllah Allah pelihara. Tapi kuncilah pintu dulu. Jangan tak dikunci. Abang tak ada kunci ke pintu? Abang dah baca watahsabuhum, kata dia. Eloklah. Silap-silap hari bulan dengan isteri awak, dia larikan sekali. Baik. Itu surah Al-Kahfi ayat yang ke-11 dan ayat ke-18. Baik, kita lihat pula kepada ayat daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Disambung pula pada ayat 18. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Dua ayat. Kita ambil ayat 13. Dua kali saya baca ayat yang hampir serupa. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berkata kepada iblis, ihbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak layak orang yang takabur berada di dalam syurga. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj. Keluar kamu wahai iblis.
innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu ni kecil, kamu ni hina di sisi Allah. Baik, ayat ini ialah ayat untuk menghalau gangguan dalam rumah akak-akak, atas siling tu. Atas siling tu dengar orang jalan. Kita kata tikus. Idak ustaz. Jalan ni laju ustaz. Oh, musang lah. Idak ustaz. Tiap-tiap malam jalan ustaz. Oh, orang yang curi. Habis tu, dekat dinding rumah saya ustaz, malam-malam cakar dinding ustaz. Pusing. Oh, hantu kat lima. Ha, ustaz. Pusing. Anak saya ustaz balik daripada kerja kelang, pukul 8 dia berjalan nak masuk kampung ustaz. Bila masuk ke kampung, sampai ke rumah ustaz, kami tengah sembahyang maghrib, dia sudah cakap siang ustaz. Oh. Buntang cakap siang. Panggil tu imam, tu imam tengok. Oh, ustaz eh. Dia kata, bagus anak kamu tak ada belajar cakap siang. Tiba-tiba pandai cakap siang. Udah kerasukan, orang panggil histeria. Ambil tapak tangan, tuan-tuan letak saja di tengah-tengah belakang. Di antara tulang belakang tengah-tengah tu, ketak di situ. Qala fahdud minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhri innaka nasal. Dah. Selesai dah masalah. Tak payahlah nak ambil lada hitam. Dia letak celah-celah kuku. Dia tekan pula. Cakap dari mana datang? Oh, sakit tau. Orang tak masuk hantu sakit. Tak percaya, cuba buat malam ni. Siapa agak-agak yang sanggup suka rela tu? Ini suami cakap pada isteri dia, Leha, ni lada hitam. Mari abang tes. Ha, letak sini. Tak celah-celah kuku, tekan. Cakap dari mana? Sakit! Cakap siapa tuan kau? Ustaz Kasim! Oh, sudah. Tak paksa-paksa, saya pula yang kena ni. Memang sakit, gila tau. Gila pun tak sakit macam itu. Tak payah nyek seorang macam itu, tuan-tuan. Oh, kau dah baca saja ayat tu, insyaAllah. Saya dah 3 kali saya baca ayat ni di sini. Seorang pun tak menjerit. Maknanya depan saya ni tak ada siapa pun masuk hantu, tak ada siapa pun saka. Bagus. Kalau ada tuan-tuan, sudah menjerit dah, sakit dah. Kalau dia menjerit, saya naik kereta, saya lari balik. Tuan-tuan lah selesaikan masalah ni. Tuan-tuan ada YB sekarang ni, minta dia lah selesai masalah. Rakyat didahulukan tuan-tuan. Pada-pada dia lah nak jampi macam mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang keseterusnya, yang keempat, saya nak ajar sikit-sikit, ajar banyak-banyak kan tuan-tuan nak pakai pun. Yang keempat, anak degil ustaz. Oh, tahulah cakap degil, satu malas, satu suruh sembahyang lambat, menengok laksa dan laksam. Hei, tak tahulah ustaz. Kita kata pergilah sembahyang maghrib. Eh, dia nengok TV ustaz. Oh, apabila Nogori bertemu Kelantan ustaz. Oh, dia kata. Degilnya melawannya, ya Allah. Kita ni anak-anak dah degil, baru nak cari Quran. Masa anak tu diam, masa anak tu baby, masa anak tu kecil, tak nak baca pula. Dah kerah kematu, baru nak baca. Itu masalah kita. Waktu dalam perut tak nak dibaca, waktu dalam buayan tak nak baca, waktu dalam perut mak pakai baju batik, pakai t-shirt jalan dalam perut, pagi-pagi buta jalan tu. Aku bila mandi tak tuntuang, tak tuntuang, tapi masih cantik juga tak tuntuang. Bila anak dah keluar, tuang anak dia sembahyang tak? Semayang tuang, sekolah tuang, segala-gala benda dia tuang. Baru datang jumpa ustaz, tolong jampi anak saya ustaz. Patut dia boleh jampi mak dia tu. Dia tak tuntuang, tak tuntuang. Baik tuan-tuan, bacanya anak kerah hati, anak lembut hati. Habis tu ustaz, suami saya pun kerah hati. Apa betulnya ustaz? Isteri saya pun kerah hati.
apa yang keras sangat hati abang, isteri abang, tu apa yang keras sangat isteri, hati isteri abang, macam khabar abang. Ya Allah Ustaz, saya tak minta banyak Ustaz. Saya minta dia sign borang je Ustaz. Tak nak Ustaz, keras betul hati dia. Bukannya berat pun Ustaz, sign je kata dia. Tak berat, bukan cakap. Nah, bagi duit insyaAllah boleh. Bagi tanah pun boleh. Sign, nampak, kata dia Ustaz. Potong kam. Jadi tuan-tuan, kalau kita ni dapat orang degil-degil keras hati, anak sedang tidur, suami sedang tidur, isteri sedang tidur, bacalah surah Asyura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Ambil tapak tangan, letak kat dada anak kita. Baca 19 kali. Letak dia hubung-hubung kepala dia 19 kali. Anaknya dah tak ada Ustaz. Oh, dah lari pada rumah. Kalau gitu doalah tak, sebut nama dia. Ya Allah, anak aku sekian-sekian. Bacalah 19 kali, minta dia balik. Suami akak pun degil Ustaz. Oh, tak balik-balik sampai sekarang Ustaz. Tak tahulah Ustaz, kalau gitu akak tak boleh nak letak di atas ubur-ubur dia. Doalah akak baca Allahu latifun bi'ibadih 19 kali. Minta kepada Allah lembutkan hati dia. Ya Allah, kau lembutkanlah suami aku ya Allah supaya dia balik ke pangkuan aku. Kau lembutkanlah dia ya Allah. Dua hari lepas doa, balik suami itu. Gini jalan. Ya Allah, mak kabar ya, ha? Aku tak sengaja pun. Ha, sudah. Apa hal, mak ayah lembut sangat ni, mak. Mak silap doa, tak sebut hati. Dia doa, ya Allah, akan lembutkan suami aku. Terlupa sebut, ya Allah, akan lembutkan hati. Terlepas sebut. Malam tu doa balik, ya Allah, silap doa ulang balik, ya Allah. Memang kebetulan suami dia pula lama pun lembut. Nur sajatul iman. Astagfirullahaladzim. Yang mana faham? Tak faham sudah. Baik itu daripada surah Asyura ayat yang ke-9 19. Yang keempat. Keempat kan kelima? Seorang empat, seorang tiga, seorang lima. Seorang yang, ayat yang kelima. Baik. Daripada apa? Tuan-tuan, saya ni bukan nak ajak tuan-tuan pula idak. Kalau kita ziarah orang nazam, macam-macam tuan-tuan orang ziarah orang nazam. Saya dalam perjalanan dari Johor tadi, saya dari Johor Sekudai, ada satu orang datang minta tengok isteri dia. Dah duk sebut-sebut nama Ustaz, memanggil-manggil Ustaz. Isteri dia dah sakit, dah kritikal. Cari nombor telefon saya, akhirnya dapat juga. Teleponlah tadi petang. InsyaAllah saya kata, saya balik daripada Ampangan, saya pergilah rumah tuan. Tengoklah, sebab pukul 1 saya nak pergi ke hospital. Sebab ada dua orang duk sebut-sebut nama Ustaz Kazim. Saya sakit Ustaz Kazim. Saya sakit Ustaz Kazim. Ya, yang baru ni Khamis lepas. Khamis lepas pukul 1 petang hospital telefon. Minta tolong ziarah satu anak ni umur 11 tahun. Dah dalam keadaan kritikal. Bila saya pergi tuan-tuan, memang kritikal lah. Kanser. Kanser otak. Dia kata, Ustaz, waktu anak saya sihat, Ustaz lah yang dia tengok kalau dah jodoh. Orang lain tak boleh usik channel lain. Tak boleh pegang remote. Dia seorang je nak tengok kalau dah jodoh. Terima kasih Ustaz datang memenuhi harapan anak saya. Saya tuan-tuan meleleh air mata tuan-tuan. Anak yang tak sedar tadi ni pun meleleh air mata dia. Mak dia lap air mata dia tuan-tuan. Kena kanser. Jadi tuan-tuan, bila ziarah orang yang kritikal macam itu, tuan-tuan nak baca apa? Ada yang cekok pinggang sambil geleng kepala. Tak lama. Jahat betul. Mulut tu jahat.
ada yang tangan tak di belakang menyandok keliling tengok. Baca. Saya pergi dekat telinga dia. Saya baca surah Al-Fatihah 7 kali. Kemudian saya baca daripada surah Yasin ayat 1 sampai ayat 9. Habis dengan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu baca dia. Ini yang kalau ziarah yang kritikal. Kalau tak kritikal jangan dibaca. Dia sakit gigi, aduh. Sakit betul gigi aku ni. Alhamdulillah. Begini dia tengok kusiku kamu kan. Ini kalau yang kita tuan-tuan tengok mak kita dia doa. Sebab ada orang tuan-tuan yang bila sakit macam itu datang untuk bumbung, buka bumbungnya. Siling kena buka, wiring kena buka, bumbung kena buka. Biar cahaya matahari sampai pada dia. Kalau rumah sebuah macam tuan-tuan macam ni boleh buka. Kalau rumah flat, buka bumbungnya. Benar tengok kan lantai orang itu. Lantai kita bumbung orang, lantai orang bumbung kita, macam mana kena tebuk lantai orang. Jadi tuan-tuan ambil saja daripada ayat tadi surah Yasin Al-Fatihah 7 kali. Insya-Allah yang keenam. Saya naik kereta dari Ipoh ke JB, JB ke Ampangan. Balik ke Ipoh. Besok di Cangkak Jering Perak. Habis Cangkak Jering, patah pula ke Sungai Balang, muar pula. Kadang-kadang tuan-tuan, badan kita ni penat, badan kita letih. Satu. Ni anggota rela, anggota keselamatan polis. Penjenayah sekarang ni berani-berani tuan-tuan. Jahat-jahat tuan-tuan penjenayah ni. Buat pistol, buat mesinggan tembak orang. Ada pula kereta BMW ni langgar depan rumah. Depan seminyak ni langgar tuan-tuan. Digelek lepas belakang digelek. Zaman sekarang ni. Satu. Yang kedua saya cakap tadi, saya ni berjalan merata-rata. Di rumah saya tak makan. Untung jadi isteri saya. Tak payah masak. Bukannya ada di rumah. Saya makan ni tuan-tuan, mana aku suka dan lah. Aku suka nak makan, lapar makan. Ni tak makan lagi ni tuan-tuan. Oh, makan biskut dengan buah kaki pisang kaki. Kaki pisang pula. Pisang kaki. Semalam saya ceramah di Johor, dia orang bagi pisang kaki. Itu makan dalam kereta. Itulah makan saya. Tak tahulah di sini dapat apa, pisang mahal ke apa pula. Rasanya tak ada benda ni. Gelap masa depan tuan. Malam masa ceramah di JB, saya nampak lah kertas sebelah tu dia buah macam banyak. Tuan-tuan, saya duduk di satu kedai. Adakah saya akan terus masuk dalam kedai tu? Tak. Saya akan duduk dalam kereta saya. Saya baca dulu. Bila saya kata pergi, baru pergi. Siapa pergi? Pembantu saya pergi order tu. Baik. Satu hari saya pergi makan di sebuah kedai. Order bihun. Milo panas. Milo O panas. Milo kosong. Saya pun tengah duk jawab SMS, tiba-tiba Masya Allah, bunyi meletup. Saya ingatkan pistol. Siapa pula menembak ni? Bila saya tengok pinggan bihun saya, rupanya terbelah tu kan. Pecah terbelah. Dan saya angkat pinggan itu, di bawahnya serbuk-serbuk banyak. Saya pun panggil tokek kedai. Saya kata ambil baliklah. Saya tak nak. Saya bayar. Saya makan di satu kedai. Saya minta laksa. Bila saya makan tuan-tuan, elok nak suap je. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Apa Ustaz?
bulu burung. Punya banyaknya bulu burung dalam laksa saya tu. Saya pun letak balik. Saya panggil akak. Nampak tak tu? Eh, ini daun kesum. Kak, kenapa tak cakap daun ketum? Dia cakap ini daun kesum, kata dia. Lebih baik kak cakap daun ketum. Ini bukan kesum, kak. Ini nama dia salam, apa nama? Burung punya sayap, bulu burung. Kak, duduk sini. Saya nak ajarkan akak bagaimana akak nak jaga kedai akak daripada sihir, daripada santau, daripada orang jahat yang nak buat secara kasar atau nak buat secara halus. Baik, apa nak buat? Tiap-tiap kali abang-abang, akak-akak lepas sembahyang, bacalah daripada surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna Rabbi 'ala siratin mustaqim. Okey. Setiap kali lepas sembahyang. Lepas sembahyang assalamualaikum la la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar semua, baca yang tadi. Surah Hud ayat 56. Kemudian bila tuan-tuan keluar daripada rumah, nak singgah makan sana, nak pergi R&R sana, nak shopping di sini, nak masuk hotel sana, resort sana, bercuti, tak tahu kedai ni tahap macam mana, masyarakat di situ macam mana, hati orang macam mana, duduk dalam kereta, jangan lagi duduk dalam kedai. Duduk dulu, rehat dulu, baca ayat tadi 56 surah Hud. Dan tuan-tuan baca surah At-Taubah ayat yang kedua dan yang terakhir. Dua dan yang terakhir. Dua akhir dan ayat yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai habis. Bila tuan-tuan duduk di situ, insya-Allah tuan-tuan rasa tenang ke apa benda, tuan-tuan turun, pergilah order makan, pergilah makan. Kalau orang nak buat tak elok pada tuan-tuan, saya dah cakap dah tadi, insya-Allah ada tandanya. Kadang-kadang pinggan tuan-tuan pecah, kadang-kadang gelas ni jadi retak dan sebagainya. Baliklah semula. Jangan balik saja, bayarlah dia, kan tuan-tuan tak boleh balik. Bayar makanan, pergilah balik. Saya tadi sempat panggil tu pergi kedai tu. Mai makcik, saya duduk sini. Saya nak ajar makcik cara macam mana makcik nak berniaga. Pagi-pagi buka kedai, tutup kedai. Jangan buat benda-benda yang khurafat. Doa saja makcik, supaya Allah lindung keluarga makcik, kedai makcik. Baik, 5 ayat, 6 ayat saya bagi pada tuan-tuan. Cukup. Banyak-banyak kalau amal pun. Ustaz, makcik ni tak ada masalah pecah masuk rumah ke, macam orang miskin. Oh, tak ada makcik makan di kedai pun, duit pun tak ada, makan di kedai apa? Apa itu apa masalah makcik? Cekabah. Masalah makcik, ustaz oi. Makcik tak boleh berdiri lama. Diri lama tu rasa bergoyang. Bumi ini rasa pusing-pusing. Oh, sakit kepala. Ha, pening kepala ustaz. Ha, tulis betul. Untuk masalah sakit kepala, pening kepala, tuan-tuan nak elakkan ialah sangat mudah. Tuan-tuan hanya perlu buka gerai menjual cakotiau atau mie goreng. InsyaAllah tuan-tuan takkan terkena sakit kepala. Dalilnya, anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Itulah dalilnya, satu iklan dalam TV. Jadi dia meniaga pasal malam, memang tak pernah kena sakit kepala tuan-tuan. Jadi itulah ketua dia. Jadi yang mana rakam tu pun menyesal. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Ayat sakit kepala tadi dalam surah Al-Waqi'ah. La yusadda'una anha wa la yunzifuna. Ambil air, letak dalam tapak tangan, tak tarik ke hidung dan hembuskan balik air itu keluar. Jangan tuan-tuan seduh air itu. Ni lemah ni. Tarik sikit je masuk dalam dan keluarkan balik. InsyaAllah hilang sakit kepala. Baik. Itu ayat-ayat yang kita belajar tentang amalan-amalan daripada ayat Quran. Adakah kita nak beramal setakat doa-doa ayat-ayat macam tu je? Sedangkan keseluruhan Al-Quran kita kena amalkan.
sekarang saya nak ajar pula tuan-tuan satu ayat di dalam Al-Quran surah Ali Imran juzuk yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Juzuk yang keempat, awal-awal juzuk empat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesekali tidaklah diterima pemberian kamu, tidaklah diterima infak kamu, tidaklah diterima sedekah kamu, melainkan kamu beri sesuatu yang kamu sayang. Dan sesiapa yang memberikan sesuatu, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap sesuatu. Tuan-tuan tak nak amal ayat ni? Ayat sakit kepala nak beramal. Ayat sakit perut nak beramal. Ayat elak mencuri nak beramal. Ayat nak ngelak santau nak beramal. Allah Ta'ala kata, kalau nak sedekah, bagi yang paling kamu sayang. Berapa ramai yang tak nak beramal? Kadang-kadang kita pilih-pilih ayat. Abang, ya, pisang tu dah hitam. Pergilah sedekah pada pamat tempe tu. Takkah hitam-hitam nak bagi pada orang? Kalau buat cokodok boleh lagi, kata dia. Hai, buah pisang dah hitam-hitam baru hantar ke surau. Berapa ramai tuan-tuan, niat nak sedekah bagus. Pagi-pagi bangun, pukul 4, buat karipap. Buat karipap, buat agak-agak, buat cucur badak, cucur jawa, semua dia buat. 4 pagi dah buat, hantar di warung kedai. Pukul 6 petang baru dia pergi collect. Berapa habis, berapa tak habis. Karipap ada 4. Cucur ni ada 5 tak habis. Mak dia cakap, Den, hantar dekat orang surau. Kesian dia orang lapar. Tu imam bersila makan tuan-tuan. Ha, tuan-tuan bagi benda yang dah tak nak pada orang. Allah Ta'ala kata, sesekali tidak diterima, melainkan pemberian kita ialah pemberian yang paling disayangi. Tu nama ada surau As-Salam punya surau. Banyak orang derma, bagus. Tetapi duit seringgit yang dia derma tu, agungnya pakai sepi hitam. Ada misai lagi. Duit conteng dia masuk dalam tabung. Duit tu dah terkoyak, dia ambil gam plastik, dia gam, balik dia cantumkan duit. Sedekah kat masjid dia. Sebab dia tahu di kedai tolak duit dia, dia letak di masjid. Apa jenis? Nun banjir di negeri mana pun tak tahu. Jawatan kuasa surau dengan NS Bina ni anjurkan mengumpul pakaian untuk mangsa banjir. Yes. Rupanya tempat dia nak letakkan baju buruk. Berkotak-kotak dia bagi. Baju zaman 70-an. Hei Amir punya baju. Baju Hei Amir seluar di jedif. Besar ini seluar kakinya. Salah dia sapu semua jalan dia jalan. Dia kata sedekahlah pada orang banjir kesian dia orang. Lagu Hei Amir seluar Hei Amir tu. Ingin ku milik kasih ayun jelita. Wajah cantik berseri sinar cahaya. Zaman bila punya lagu tu? Tuan-tuan tahu tak, saya buat pengumpulan baju-baju, kain baju ni. Bila saya buka kotak-kotak tu untuk nak diasingkan, yang saya jumpa tuan-tuan seluar dalam. Besar ini seluar ni tuan-tuan. Saya kata ini saya Hulk Hogan. Tak hak Hogan Rikishi ni. Jangan orang Malaysia besok ini. Sampai hati tuan-tuan, dia bagi spender buruk. Saya ambil spender tu, saya pacak dekat kayu, saya pacak dekat depan rumah saya. Beki-beki pun bendera. Biar orang yang sedekah tu nampak aku punya tu. Tak boleh ke bagi benda yang terbaik?
Alhamdulillah hari ni orang Malaysia tuan-tuan tengok dalam televisyen tu. Ni sekarang ni budak-budak nak buka sekolah. Begini je yang berhormat pagi ni. Majlis penyampaian pakaian bantuan pakaian dan kelakuan sekolah diresmikan oleh yang berhormat. Tengok baju semua bagi elok-elok. Bagi yang terbaik. Ni bulan Ramadan yang lepas. Berapa banyak koprak-koprak bawa anak-anak yatim beli baju. Di mana supermarket beli? Bukan baju second hand, baju baru. Bagus. Yang tu baru betul. Satu bas datang depan sekolah anak yatim. Okey anak-anak semua, Pak Cik Tuan Haji Jamil. Alam ni Pak Cik nak belanja adik-adik semua membeli baju baru. Yeay. Ingat ya, seorang tak lebih RM20, okey? Astagfirullahalazim lupa. Kopiah saja RM19.90. Kedekut betul. Tuan-tuan dia bawa pergi ke Maidin. Ha, belilah Pak Cik sponsor. Allah, tiap-tiap malam anak yatim dibawa makan, dibawa shopping. 30 kopiah, 30 baju, 30 seluar. Untungnya jadi anak yatim di Malaysia. Cuba tengok adik-adik yang tak jadi yatim. Berapa lai baju raya lepas? Dua pasang je ustaz. Seorang jawab sepasang je ustaz. Anak boleh tanya kepada mak. Mak, bila ayah nak mati? Astagfirullahaladzim. Sebab dia tahu bila ayah dia mati, dia jadi anak yatim. Banyak bantuan sampai ke dia. Allah, tuan-tuan. Jom malam ni. Kita sambut Maulidur Rasul peringkat kampung kita ni. Kita ubah. Aku nak beramal dengan ayat Quran. Setiap sesuatu yang aku nak sedekah, setiap sesuatu yang aku nak beri pada orang, aku nak beri benda yang paling terbaik, yang paling aku sayang, supaya Allah bagi markah yang banyak kepada aku dan ganjaran yang besar kepada aku di hari kiamat. Inilah dia beramal dengan Quran. Bukan sekadar beramal dengan ayat murah rezeki wa may yattaqillah yaj'al lahu mayyam, tidak. Kedekut pula tu. Ni kita ubah. Tuan-tuan, bila ayat ni turun di Madinah, bila ayat lantana ni turun di Madinah, sahabat-sahabat ni begitu excited sekali nak beramal. Inilah dia tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar saja ayat haram, haramnya arak, balik di rumah habis tung-tung arak, habis dibuang habis arak. Dipecahkan habis tuan-tuan. Pasal arak dah diharamkan. Sahabat bila dengar ayat Quran, mereka pegang betul-betul. Bila Nabi cakap, tidak diterima pemberian kamu melainkan kamu bagi yang paling kamu sayang. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Abu Talhah ni kaya. Orang dulu-dulu kaya sebab ada telaga. Di Madinah, yang kaya tu bila dia ada perigi, tu kaya. Siapa yang ada kebun, siapa yang ada perigi, tanahnya subur, boleh tanam pokok kurma, ini jutawan, hartawan, billionaire. Orang sekarang di Malaysia kaya kalau dia menjual produk kosmetik. Hanya tu kaya. Dia tak ada perigi pun tak apa. Dia cukup ada yang ni tuan-tuan. Kaya lah dia insyaAllah. Yang nak faham, faham. Tak faham tuan-tuan. Orang dulu-dulu kaya sebab ada perigi. Sebab masa itu air susah. Bukan macam Madinah sekarang. Saya pergi bila haji. Haji ke umrah tahun 90 berapa kan. Masa tu tuan-tuan, air kena kongsi tu. Tengah-tengah mandi ke hotel, air hilang habis. Air habis, tunggu kejap, lori nak hantar. Astagfirullahalazim. Bila pula lah lori nak sampai. Itu zaman 90-an, 80-an. Bayangkan zaman dulu-dulu, mana nak ada air. Hidup susah, panas sejuk, panas sejuk. Madinah, yang paling berharga ialah perigi.
Yang paling mahal ialah perigi. Sebab tu Nabi buat kempen menguasai perigi daripada tangan-tangan Yahudi. Di situlah ada kebun, di situlah ada kesuburan. Sebab tu kalau kita buat umrah, kita ziarah ladang kurma, tuan-tuan masuk dalam ladang kurma, tuan-tuan rasa apa? Rasa seronok. Saya bila pergi umrah, tuan-tuan, saya duduk dekat ladang belakang tu, nyandau kat kursi tu arak warna merah. Minum teh panas tu. Kemudian apa saya buat? Saya akan pergi ke telaga dia, saya rendam, saya basuh muka, sesonok dengan air sejuk perigi dia. Tuan-tuan, Abu Ubaidah ni ada sebuah kebun, nama dia Bayruha. Dalam dia ada perigi yang sejuk, Nabi selalu minum di situ. Di situ ada kurma yang sangat subur. Tuan-tuan, Abu Ubaidah kata apa pada Rasulullah? Ya Rasulullah, saya nak beramal dengan ayat yang Rasulullah bacakan tadi. Saya serahkan kebun saya Bayruha pada Rasulullah. Rasulullah nak buat apa pun pada jalan Allah, dipersilakan ya Rasulullah. Tuan-tuan, dia bagi kebun dengan telaga-telaga pada Rasulullah. Bayangkan benda yang paling dia sayang. Masya Allah subhanallah. Kalau kita pegang dengan ayat ni tuan-tuan, Masya Allah, apa yang tak ada di surau, clear. Surau panas, tak apa, kita pasang aircon. Aircon pula sejuk, tak apa, kita tutup. Apa yang tak elok di surau, yang tak eloknya speaker, kita ganti yang bau. NS Bina dah, suruh dia orang pasang bau. Boleh buat, bagi. Apa masalah kita di kampung kita? Van jenazah tak ada. Tak apa, kita wakaf van jenazah. Tengok siapa yang mula resmikan dulu. Apa yang tak ada sebenarnya tuan-tuan dalam Islam bila kita semuanya pakat bekerjasama dengan pegang ayat tadi tuan-tuan, tak timbul masalah. Masalah kita ialah bila dah jadi musibah baru pakat nak tolong. Bila terbakar budak-budak ni, dibakar 20 orang meninggal. Asrama tahfiz. Satu Malaysia bantu. Berjuta dapat kan? Kalaulah tak terbakar, agak-agak siapa nak bantu? Sebab tu saya kata pada pelajar-pelajar sekolah saya, kamu bakar je sekolah ni, insyaAllah bantuan sampai. Adakah kita nak tunggu dibakar sekolah mati 4-5 orang baru nak dapat bantuan? Siang malam kita bercakap, marilah berpegang pada Quran, marilah pegang Quran. Engkau nak pegang di mana? Nak pegang di mana? Bawa mak pergi umrah. Nun hotelnya 2 km. Saya bawa mak saya ustaz. Saya inilah pengorbanan saya ustaz. 2 km daripada hotel ke masjid, naik taksi mak lah. Pergi lepas subuh, isyak pun balik. Lepek perut ni. Kenapa makcik? Makcik tak makan dari subuh. Kenapa tak makan? Hotel jauh. Naik bukit, makcik tak larat pergi balik. Itu yang pergi subuh balik isyak. Apa salahnya anak bagi hotel yang terbaik? Mak ni hotel ni mak, mak berjengkit pun sampai masjid mak. Tapi mahal sikit, 1000 lebih je, lebih pada yang murah ni mak. Tapi untuk mak saya bagi yang terbaik. Mak buka je langsir, nampak Kaabah depan tu. Tak menangis mak. Bagi yang terbaik. Itu dalam bab umrah. Serupalah dalam bab-bab yang lain tuan-tuan. Nombor 2. Nabi habis baca ayat ini dalam masjid lepas sembahyang Isyak. Ada seorang musafir baru sampai di Madinah. Bila disampai di Madinah waktu malam, tak ada rumah, tak ada kawan, tak ada siapa dia nak menumpang. Nabi bangun. Siapa di kalangan kalian yang sudi mengambil dia sebagai tetamu kalian pada malam ini? Dia keseorangan, dia musafir, dia tidak ada saudara. Terus angkat tangan tanpa berfikir panjang. Siapa yang angkat tangan? Abu Talha.
Yang tadi Abu Talhah kaya, yang ini Abu Talhah miskin. Dua nama yang serupa orang berbeza. Abu Talhah ni tuan-tuan, orang susah, orang miskin. Kalau kita lah, rumah kita susah, peti air pun tak ada. Ada peti air, makanan tak ada. Tiba-tiba tetamu datang. Ya Allah, sibuk lah. Peti air ada, makanan ada, pintu peti air rosak. Tuan-tuan pernah tengok orang buka peti air, empat-empat dia buka. Dia buka-buka tu jatuh, bumbung ke bawah. Jadi nak letak balik, letak dia melekat dia. Bila nak buka, tarik balik. Susahnya hidup Abu Talhah ni tuan-tuan. Saya Rasulullah, kamu ikut Abu Talhah balik. Begini tuan-tuan, balik rumah Abu Talhah. Bila sampai di rumah Abu Talhah, dia cakap pada isteri dia, masaklah apa-apa makanan untuk tetamu kita. Isteri dia jawab, bang, tak ada apa makanan, bang. Yang ada pun sikit untuk abang makan malam ni. Kalau untuk dia sekali kita bertiga tak cukup, bang. Masaklah untuk dia. Abang tak makan, dan kalau boleh kamu pun janganlah makan. Kita raikan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman pada hari kiamat, siapa yang beriman pada Allah, dia memuliakan tetamu dia. Isteri dia pun tuan-tuan buat-buat sibuk memasak di dapur. Saja-saja ketuknya kuali bagi bising, tontang-tontang-tontang. Tetamu kata, "Wei, banyak masak tu." Bila dah siap masak, abang, makanan dah siap. Marilah ambil jamu pada tetamu kita tu. Suami pun datang jalan-jalan-jalan tuan-tuan, dia padam lampu. Lampu pelita dalam rumah dia, pop dia padam. Ya Allah, blackout lah pula, kata dia. Padahal bukan blackout, dia saja padam. Dia bagi tahu minyak tak ada lah pula, kedai dah tutup. Minta maaf lah saudara, nampak gayanya malam ni kita bergelap. Kata tetamu, tak apa, tak ada masalah, gelap menggelap jadi ada roti. Akhirnya dia pun makan tuan-tuan dalam gelap. Yang makan cuma tetamu, dan dia tak makan. Dia buat-buat action yang dia makan. Sambil berbuah macam makan, padahal dia suap kosong tuan-tuan. Sebab dia nak bagi kenyang tetamu dia. Besok paginya lepas subuh, Nabi panggil Abu Talhah. Nabi kata, Allah puji kamu, Allah puji isteri kamu, sebab kamu melayan tetamu kamu dan kamu sanggup memberikan yang terbaik pada tetamu kamu. Allah turunkan satu ayat dalam surah Al-Hajj memuji Abu Talhah. Ayat itu kita baca sampai kiamat tuan-tuan. Jom hari ini kita sambut Maulidur Rasul peringkat surau kita. Lepas ni tuan-tuan, jamu yang terbaik, layan yang terbaik pada tetamu yang datang ke rumah kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang, salah satu anak dia bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni, dia ada khadam. Satu hari Abdullah bin Umar sakit. Sakit, orang sakit dia tak cakap banyak. Dia, saya cakap banyak, maknanya saya sihat. Sebab orang tanya, ustaz, ustaz sihat ke? Sihat. Kalau tak sihat tak cakap. Kalau tak sihat tak datang ke Bunga Ampangan ni, maknanya saya sihat, alhamdulillah. Orang sakit tak makan. Cuba tuan-tuan tengok, orang sakit kuat makan ke? Manalah lu, tak ada selera nak makan. Mak kita sakit, kita suap nasi. Mak, makan nasi mak. Aku tak lalu, tak ada selera. Makanlah mak. Kadang-kadang marah mak. Itu yang sakit tu, malah makan. Bila tak sihat? Allah marah buat apa? Orang sakit memang rasa kenyang. Allah Ta'ala bagi nikmat pada orang sakit, rasa kenyang.
Sebab tu bila kita pergi ziarah di hospital, banyak buah tak kata dia tu. Dia makan anak dia. Buah anggur ada, apple ada, begini anak makan. Krok, krok, krok. Yang orang sakit, sakit. Zalim betul tu tu. Jadi, bila kita jaga orang sakit, kita tanya dia. Mak, saya bagi kanji, mak tak makan. Saya suap nasi, mak tak nak. Mak cakaplah, mak nak apa, saya buatkan. Aku nak buka. Oh, sudah, tuan-tuan. Pukul 12 malam, start motor cari buka. Dia mengidam buka. Oh, bila kita buat balik buka, bangun dia. Makan, ngak. Abang, mak kita tu, mak ke hantu raya? Cuba abang tengok dia makan burger, bang. Sekali ngap je, bang. Itu nama dia mengidam. Itu namanya kempunan. Itu namanya teringin. Itu namanya satu perasaan. Tuan-tuan, buatlah, bagilah apa yang dia minta. Kalau dia mati lepas tu pun, tuan-tuan, tuan-tuan puas hati. Tuan-tuan, satu hari Abdullah bin Umar sakit. Dia tak lalu makan. Kadang dia tanya, tuan, tuan nak makan apa tuan? Aku nak ikan. Tuan-tuan, mana ada kolam ternakkan ikan di Madinah masa itu? Sungai tak ada, lombong tak ada, kolam tak ada, laut pun tak ada. Yang ada di Judah. Tuan-tuan ingat senang nak cari ikan di Madinah? Jarang-jarang orang jumpa ikan kan. Tiba-tiba dia minta ikan, teringin. Kadang cari-cari dapat ikan. Allah. Saya pi umrah minggu lepas. Ni yang potong rambut bagi botak. Balik daripada umrah, saya ceramah. Satu makcik, dia bangun. Ustaz, boleh tak buka songkok? Kenapa kak? Nak tengok botak? Astagfirullahaladzim. Ini pun ada tuan-tuan. Sabarlah pembinaan tuan-tuan. Nak tengok rambut tu macam mana? Kepala tu botak macam mana? Tak nak. Makcik nak tengok kepala saya, buka Facebook saya, ada gambar saya tengah duduk tawa tu botak kepala. Ada tu tengok. Nasib baik dia suruh buka songkok. Ustaz, buka lah seluar. Astagfirullahaladzim. Yang tu tuan-tuan kena panggil ambulans, bawa lah tuan-tuan pergi. Macam-macam, bawa siapa lah tuan-tuan. Tapi ingat senang jadi penceramah. Saya bila sampai di Madinah pukul 7 malam, sampai di hotel pukul 9, terus pergi ceramah. Pukul 9 terus pergi ceramah. Penat tak penat ceramah dulu. Besok pagi, kawan saya belanja saya. Orang Madinah. Dia beli dekat saya nasi. Dia beli ikan goreng seekor. Ikan bakar goreng pula. Wah, ada juga ikan sini sedap no. Saya makan tuan-tuan, habis dengan tulang-tulang tuan-tuan saya tinggal. Isi saya makan. Oh, sedap. Dua hari lepas itu saya pun buat umrah. Bila saya buat umrah, habis saya miqat di Bir Ali tu. Saya cakap kat driver saya, orang Arab yang bawa kereta tu, nama dia Sultan. Driver Sultan. Tentu ingat senang. Sultan yang dia driver. Saya kata, Sultan, nanti kau cari R&R yang ada jual nasi dengan ikan, saya nak makan. Baik, dia kata. Saya berehatlah kereta, dia pun beritahu. Dah sampai. Bila saya sampai R&R ni, elok nak masuk kedai, jaga tak bagi masuk. Not Allah. Take away only. Cannot eat inside. Saya kata, why cannot, why? Kiss. Ah, sudah, tentang. Take away only. Dalam, take away pun nak makan, mau tak bagi. Belagak pula, bodoh juga. Saya naik kereta, Sultan, ya Allah, roh, cari tempat lain pula.
Cari satu lagi, tuan-tuan, saya kata, ha, tu dia ada lah, berhenti. Dia tak mau berhenti. Dia kata, tak payahlah, tuan, berhenti tempat lain. Aku dah lapar, marilah berhenti makan. Dia kata, kalau tuan nak berhenti makan, tuan berhenti. Saya tak nak berhenti. Saya tak nak makan. Lagi bagus, jimat dia. Bila saya order ikan dengan nasi, tuan-tuan, duduk cokong tu, saya tengok lalat 2-3 ekor sampai lah. Oi, banyak lalat ni. Oi, oi. Oi lalat. Tapi lapar punya pasal, lasah lah, tuan-tuan. Bila saya nak semayang, tuan-tuan, saya pergi ambil wuduk dekat belakang, tempat wuduk dengan tanda, loh, banyaknya lalat. Subhanallah, banyaknya. Geli, tuan-tuan. Saya pun buka tanda, nak pergi ke tanda, buka pintu. Tengok-tengok dalam mangkuk tu. Sebesar-besar mangkuk. Hitam, bosor. Saya kata, ini jin ke orang berak ni. Lalat penuh. Lalat ni yang burung nasi aku tadi ni. Patut si sultan tak nak makan. Celakui betul. Kira halai nak kata apa. Ikan punya pasal. Abdullah bin Umar ni dah dapat ikan. Bila dah dapat ikan, khadam dia kata, tuan, bangunlah, ikan dah dapat, mari makan. Dengan berseleranya dia bangun. Elok nak suap. Assalamualaikum. Saya susah, saya lapar. Boleh tak bagikan saya sedikit makanan, wahai tuan rumah? Dia tak nyanyi macam cerita Tiga Abdul pula. Itu biar Ramli. Bantu kami anak-anak yatim piatu. Suara Pi Ramli, tapi yang nyanyi Haji Bahir. Pelik oh cerita apa? Kan Pi Ramli tanya, ya Tuan Syekh, apa yang Tuan Syekh inginkan? Saya mencari rumah untuk anak-anak yatim. Kebetulan bapak saya nak membayar zakat. Tuan Syekh, inilah rumah anak-anak yatim. Anak-anak semua, inilah rumah kita yang baru. Astagfirullahaladzim. Dia bagi sebiji rumah. Baik betul, Pi Ramli. Tapi itu kan rumah bapak mertua dia. Salah tu, tuan-tuan. Mencuri nama tu. Salah tu. Begini yang maknanya sebut apa pula. Balak lepas ni, tuan penasihat tu 50%. Tuan-tuan, dia minta makanan, nasi, lauk dah nak masuk. Diletak balik. Adam, ambil ikan ni, ambil roti ni, bagi dekat orang miskin itu. Adam ni nak ambil ni, tuan-tuan, sebab salah. Dia pun ada fikiran, baik aku kasih wang. Dia kasih satu dirham, engkau pergi cari makanan. Dia bawa balik ikan, letak balik depan tuan dia, Abdullah. Tuan, makan ikan tuan. Bukankah aku dah suruh kau kasihkan ikan ini pada si fakir itu? Kenapa kau tak kasih? Saya tak sampai hati tuan. Tuan mengidam, tuan kepingin ikan. Tiba-tiba tuan sedekah pula pada orang. Saya dah gantikan dengan satu dirham. Bangun Abdullah tuan-tuan. Marah berbeliak mata dia. Kamu tak dengarkah Nabi cakap, siapa-siapa yang teringin satu benda, siapa-siapa yang berhajat satu benda, tiba-tiba ada orang lain yang lebih berhajat, dia beri pada orang itu, akan dihapuskan dosa-dosanya. Kamu ambil ikan ini, kamu cari balik dia, kasih dia makan. Tuan-tuan, kalau nak faham ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu, itulah maksudnya tuan-tuan. Sampai tahap macam itu punya sayang, tapi sanggup sedekah pada orang lain. Yang inilah yang Allah Ta'ala akan balas pada tuan-tuan beratus-ratus kali ganda daripada apa yang telah tuan-tuan sedekahkan. Bukan sia-sia tuan-tuan sedekah kapet untuk surau masjid. Bukan sia-sia tuan-tuan sedekahkan bil air tiap-tiap bulan. Bukan sia-sia tuan-tuan sedekahkan bil elektrik tiap-tiap bulan. Bukan sia-sia tuan-tuan sedekahkan pada anak yatim. Takkan sia-sia. Allah pasti membalasnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang mudah-mudahan mukadimah tadi memberi manfaat pada kita. Mukadimah, Ustaz. Oi.
Pukul berapa? Kan secakap pukul 12. Yang ini baru nak masuk tajuk kita, Maulidur Rasul. Astagfirullahaladzim. Nyesal aku datang. Nak balik tu kat depan sekali. Aduh, silap tu. Tak maaf lah tu. Baik tuan-tuan. Inna zalika min azmil umur. Kehidupan dalam dunia, mana ada orang boleh lari, boleh selesai daripada masalah. Allah sebut dalam Baqarah, Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Mana boleh kita lari daripada masalah? Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala akan test kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan miskin harta, dengan kematian, dengan buah-buahan tak menjadi, buah-buahan macam-macam. Allah test sebab Allah nak tengok di kalangan kamu siapa yang sabar. Siapa yang sabar bagus, kata Allah, wa basyiris sabirin. Allah akan test. Yang kita boleh buat apa? Minta pada Allah, Rabbana wala tu'ammilna ma la taqata lana bi. Minta pada Tuhan, ya Allah, jangan kalah bebankan pada kami satu bebanan yang kami tak mampu nak pikul, ya Allah. Janganlah kau berikan kepada kami kesusahan yang kami tak tahan, ya Allah. Yang tu kita doa. Tuan-tuan, saya tutup ceramah malam ni. Bagaimanakah kita boleh dapat hidup senang dalam dunia? Sebab dalam dunia ni, tuan-tuan, masalah saja. Ada orang yang masalah dengan suami. Suami pemalas. Hari-hari tidur saja. Hari-hari yang tahunya minta duit. Hari-hari tahu pukul. Siang pukul, malam berhajat. Apa jenis suami ini? Siang-siang dengar ke jiran-jiran. Melawan, melawan, melawan. Mukbak, mukbak. Dia balut dulu. Ambil tali pinggang, piak, piak. Abang, sakit, sakit. Tahu sakit. Start motor, mung. Pergi main dam. Buat haji. Mekah tak sampai. Pukul 10 malam, balik. Isteri di sini lebam, belakang ni berbirat. Mata ni hitam, lebam, biru. Ha, cepat. Aku nak. Abang ni, sini abang pukul. Sini abang rotan. Malam ni abang nak pula. Hei, kamu tu bini aku. Ha? Kamu tahu tak kamu tu siapa? Aku ni lelaki kau. Kau tu bini aku. Ha? Oi. Macam pernah dengar je dialog tu, Ustaz. Itu waktu tengah jahat. Waktu dulu-dulu tengah jahat. Kau tahu tak Zaliha tu siapa? Dia tu bini aku. Kamu tahu tak, ha? Yang tu tengah jahat. Sekarang dah baik, dah janggut putih, kepiah putih sekarang. Kita tidak boleh cerita keburukan orang mati, ya. Kita doakan semoga arwah tenang di sana. Apa-apa pun kita, alhamdulillah. Ya, benda faham, faham. Tak faham, sudah. Subhanallah. Ustaz ni macam-macam suara boleh buat. Sat-sat haji, bakil, sat-sat tu. Hadi macam-macam. Bersyukur saya lah, tuan-tuan. Dewan pun ada offer saya berlakon. Yang terbaru offer saya berlakon, tuan-tuan, sepah tu. Reunion. Tengoklah, saya tengah fikir ni. Nak terima tak terima, tuan. Ya, masuk live, reunion live. Apa pula dia orang bahan saya pula, tuan. Sebelum dia orang ni, yang terbaru offer saya berlakon Rosyamno. Tok, free lah, tok. Apa tok? Berlakon? Saya buat filem lah, tok. Saya tanya filem apa, tok? Filem tentang kita nak ubah macam mana pemahaman kita tentang Abu Bakar, Umar, semua kita buat selama moden. Ada orang yang jadi Abu Bakar, ada orang, oh bagus filem tu. Tapi yang tu yang saya nak undang ustaz tu, mana-mana tu. Saya kata saya tak nak jadi baik.
Saya berlaku jadi ustaz gitih lah saya cakap. Kalau nak jadi jahat. Begini yang kau pisang. Yang tu tak apa saya kata. Dia kata tak apa, nanti saya kreatkan satu watak untuk ustaz. Jadi tuan-tuan bayangkan besok, misal saya merentin ni di atas ni. Wah sudah, sudah. Setakat ni tak ada terfikir saya nak berlakon lagi. Sebab tugas saya mengajar orang sembahyang. Tugas saya mengajar orang ke masjid. Ke surau. Nanti kalau saya dah berlakon filem dengan tu imam ke penguayang. Beratur makcik leha kat nak tipah tertipu. Berapa ramai-ramai ni makcik nak tengok tak Azim. Surau kosong penguayang penuh. Itu projek saya pula nanti. Tuan-tuan, kita ada masalah suami macam itu, ya Allah. Kita nak dah menantu kita macam tu. Suami anak kita macam tu. Anak baik-baik, muka gebu-gebu. Bagi kahwin dengan satu lelaki, habis lebam. Kuruh kering. Menangis siang malam. Tak nak, Ustaz. Abang-abang, susah hati tak dapat isteri. Pemarah, peleteh. Cakap popek-popek. Dia hanya diam. Waktu tidur. Bayangkan. Itu pun kadang-kadang mengigau. Terkejut lelaki tu. Abang, baik-baik-baik leha. Rupanya dia tidur, mengigau. Punya penakut lelaki ni. Suami dia ada penyakit TB. Takut bini, tuan-tuan. Beletek siang malam. Kita nak satu isteri yang soleha. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Berapa ramai akak-akak apa-apa di sini yang pening kepala anak-anak. Dulu tak ada anak, seronok je. Bila ada anak sekarang, naik darah tinggi mak. Bapak tu kerja mana? Mikir masalah anak, naik kerja mana? Insulin pun tak jalan. Anak seorang isyak dadah, seorang ketum, seorang ekstasi, seorang syabu. Apa kejadahnya insulin? Menang bapak tak tidur malam. Mikirkan kejap polis telefon. Kejap AADK datang melawat. Kejap tok ketua datang. Kejap tok imam datang. Anak kamu, anak kamu. Ya Allah, letihnya aku dapat anak macam ni, ya Allah. Seorang anak kita isap dadah cukup tuan-tuan. Pening kepala lah. Kita nak hidup kita baik dalam kampung kita. Jiran yang baik. Ini kawasan perumahan. Ada orang tak faham, dibela kambing. Banyak pula tu, berpuluh ekor. Asyik buka pintu, bau kambing. Buka pintu, bau kambing. Kita duduk sebelah jiran dia tu pun, jiran tu pun bau kambing. Bayangkan tuan-tuan, dia tak hormat jiran yang lain. Dia tak jaga kebaikan jiran. Kita tak nak jiran yang macam ini. Jiran yang tak bermasyarakat, jiran yang ajak bergaduh, jiran yang rajin bawa mulut. Tak tahulah Ustaz. Kita rasa tenang kalau dapat jiran yang baik-baik. Minta pada Allah supaya dapat jiran yang baik. Tuan-tuan tak nak dalam dunia ni kita hidup tak ada masalah. Kita sakit. Ada orang sakit kencing manis. Di Malaysia ada dekat 4 juta pengidap kencing manis. Salah seorangnya ialah yang depan tuan-tuan. 4 juta. Tapi saya sakit kencing manis, saya tak kisah sangat. Yang saya takut penyakit kena kencing. Lagi takut nak siur. Buat keluar duit ke duit SP nak melabur, rupa kena tipu. Beli rumah banglo RM50,000. Duk gelak seorang sekarang ni. Rumah tak siap, duit dah hilang. Nak pergi umrah, tak tercapai. Ada tersadar kat Kelia Air, tidur kat Kelia Air ni. Dah sebulan duduk kat Kelia Air ni. Travel dia trouble. Tu nama dia kena kencing. Kita minta supaya penyakit kita baik. Allah tolong. Semalam saya pergi ceramah di Skudai. Satu pakcik dengan makcik suami isteri datang. Dia beli. Saya sekarang, saya duduk minum jus durian Belanda.
Saya kata kencing manis saya sekarang 3.8, 4.6. Jarang dah dapat 8, 10. Sekarang tuan-tuan, makanlah nasi arak, nasi kambing, nasi kucing pun tuan-tuan, tak lepas pada 6. Dia ni tak percaya, dia beli. Dia beli-beli cek 4. Doktor cek 4. Doktor tak puas hati, rosak pula mesin ni. Dia ketuknya mesin tuan-tuan. Buat lain 4-4, 4 kali cek 4. Semalam dia beli 3 botol tuan-tuan. Selesai masalah kita jadi suplemen makanan tambahan kita. Allah, kita minta supaya Allah satukan kita dengan ubat yang boleh menjadikan penyakit kita ini hilang. Doktor yang bagus, ubat yang bagus, insyaAllah treatment yang bagus, pantang yang bagus. Mudah-mudahan Allah lanjutkan elok-elok benda itu. Sebab jadi penyakit kencing manis susah. Ustaz, tanda-tanda kencing manis apa? Bila kencing, semut datang. Bila kita masuk dalam tandas, semut iring tau. Kawan-kawan, minum mana sampai? Gini semut datang. Itu tanda-tanda kencing dah teruk. Lagi teruk kalau tuan-tuan kencing, semut ikut atas katil. Penuh. Lagi dahsyat bila tuan-tuan kencing, keluar semut. Kencing keluar semut, semut keluar. Itu tahap kritikal lah, tahap gaban dah nama dia tuan-tuan. Jadi kita minta dalam dunia ni, negara kita aman, negeri kita aman, Allah bagi makmur, Allah bagi tenang, anak-anak kita boleh pergi sekolah dengan baik. Sebab saya takut tuan-tuan, budak yang tadi yang 11 tahun kena kanser ni sehat. Dalam tempoh berapa bulan saja sap meninggal tuan-tuan. Tuan-tuan tengok adik Arif yang meninggal tadi ni. Sehat budak tu. 2017 Januari dia kena kanser tisu. Dia kena kanser tuan-tuan. Mata ni terkeluar tuan-tuan. Tadi meninggal. Padahal budak tu sehat. Ni nama dia kanser sekarang. Di antara sebab-sebab kanser tuan-tuan ialah dia tak dirawat. Ataupun penyakit santau yang dia kena tak dirawat sampai habis. Akhirnya jadi barah merepak. Tuan-tuan, itu masalah di dalam dunia. Nanti satu hari kita akan masuk dalam kubur. Adakah masalah di dunia boleh selesai bila kita masuk dalam kubur? Tidak. Yang situ lagi tak boleh selesai. Gelap tu tuan-tuan. 2-3 hari lepas, sastrawan negara Shah Nur Ahmad meninggal. 2 minggu lepas, pelakon Latif Bourguiba meninggal. Kita bila pula? Saya dah meninggal tahun lepas di Kelantan. Viral dalam Facebook blog Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal. Sampai hati dia orang cakap saya meninggal. Ni yang datang ni zombie. Itu yang jalan dia hege-hege, itu zombie. Semua orang akan mati. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan. Hanya amalan yang dibawa. Semua tinggal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah dalam dunia, ramai tolong. Kalau tuan-tuan ada masalah suami, penyelesaian ada. Suami kaki pukul, pergi pejabat agama, failkan perceraian, minta cerai. Habis. Tak ada suami lah. Nak kahwin lain, cari yang tak ada tangan. InsyaAllah, dua-dua belah tak ada tangan, aman. Tak pukul lah. Kalau dia pukul pun kita boleh ketahui. Kan aku tampar kan, eh, tangan tak ada, sibuk tanpa orang. Susah masalah. Abang-abang kalau ada isteri kuat beletek, cerai, cari yang bisu. Aman dunia. Kamu ni beletir dah habis-habis dah. Penyebab kamu cerai dah, Zai. Cari yang baru, yang bisu. Sunyi dan sepi. Senyap dan sunyi.
apa? Makan. Aman tuan-tuan. Kalau akak-akak sakit, nak operate, bius tak sakit. Saya operate 4 kali tuan-tuan. Kali keempat, doktor diet apa nama bius datang jumpa. Encik ustaz. Ya. Encik ustaz ada sakit kencing manis tak? Ada. Darah tinggi? Tak ada. Jantung ada? Jantung ada. Wah, macam mana mau operasi nak jantung? Jantung ada, kalau saya tak ada jantung sudah mati lah doktor. Maksud saya ada sakit jantung? Oh tak ada. Dia cakap biar terang, jantung ada saya cakap. Tuan-tuan bila dia cakap nanti ya, saya akan buat kiraan sampai 10 ha, saya buat injection ha, Encik Ustaz sudah tak sedar ha. 1 sampai 10 ha, 1, 2, 3 saya mengucap ke tuan-tuan la ilaha illallah. Tak sempat 10 dah lena saya. Sedar-sedar dalam wad selesai masalah. Akak-akak kalau ada masalah dalam dunia rumah terbakar ni, ada YB kita ni, minta tolong dia. Macam mana nak buat? Apa masalah? Kereta rosak, repair ada, bayar dekat repair, pomen selesai masalah. Tetapi kalau sakit dalam kubur, ada bius, malaikat muka nakir datang nak soal kita. Marab buka, siapa Tuhan kau? Siapa Tuhan eh? Apa eh? Tak dapat jawab, dia nak rotan. Kejap malaikat, bius. Bius satu. Tuan-tuan ingat boleh order bius kat dekat malaikat? Siapa nak tolong? Dalam dunia doktor tolong, ambulans tolong, wartawan tolong. Kalau Datuk Abu Ubaidah tak mau tolong, Karang Singh ada. Telepon je dia datang, harapkan pagar, pagarkan padi, selesai masalah. Tapi kalau kita duduk dalam kubur, siapa nak tolong? Aduh, subhanallah. Nama dia muka dan nakil. Saya ceramah di satu tempat, VIP datang resmi ceramah saya. VIP datang. Malam ni bagus, tak ada siapa cakap. Habis kot selawat, ucapan pengerusi, ceramah terus. Hebat. Setengahnya tuan-tuan cakap jela-jela tuan-tuan. Saya merasa berbangga kerana dijemput untuk meresmikan ceramah perdana pada malam ini. Sesungguhnya ceramah ini merupakan satu usaha amar ma'ruf muka nakir. Astagfirullahaladzim. Amar ma'ruf muka nakir itu malaikat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tu kat depan tu tunduk dah, lantuk engkau dah. Saya bahagia lah, belasah lah. Saya rasa malaikat lah kubur pun tersedak tuan-tuan. Apa hai, nama aku pula petik ni. Tak ada kena mengena, petik nama aku pula. Aduh. Akak-akak, kalau rasa dahaga, belakang ada orang jual air, pergilah ni. Abang-abang kalau rasa lapar, sana ada jual su ekor, torpedo ada jual beli. Tapi kalau rasa dahaga dalam kubur, boleh dia pergi beli. Akak, no, di luar sana gelap kak, tak ada lampu jalan di kak, gelap kak. Gelap-gelap pun sampai, gagal-gagal pun sampai. Tapi kalau gelap dalam kubur, boleh tuan-tuan telefon Tenaga Nasional. Lintik MP ke? Haa, makcik gelap boleh, tuan hantar. Mana rumah makcik? Belakang masjid. Belakang masjid bukan kubur kan? Haa, baru masuk dalam tadi, gelap.